Tapi masih ngaleng ya, Pak ya? Iya, ngaleng, ya. Masih ngaleng? Iya. Kaleng apa, Pak? Kaleng apa? Kaleng susu. Susu apa? Susu ibu. Oke. Pokoknya chat aman ya. Chat aman. Oke sobat, tetap seperti biasa untuk teman-teman, jika kalian ingin membeli mobil bekas dengan harga yang sangat murah dan barangnya juga yang berkualitas, untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update, dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, seperti biasa untuk teman-teman, pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Untuk teman-teman kali ini nih Reska TV kedatangan satu unit nih, yaitu Suzuki Carry Extra tahun 2002. Untuk kalau sorenya yaitu dari PV ya, jadi udah pintu 5. Nah, untuk teman-teman, mobil ini jarang banget nih kalian temui yang udah pintu 5 ini. Nah, ingin lebih jelasnya lagi langsung saja nih kita tanya nih bersama ownernya langsung atau pemiliknya langsung, yaitu Bapak Pepi ya. Toton. Oh, Bapak Toton. Oh, Pepi Wak. Pepi Kalosori. Oke, Bapak Toton ya, Pak? Iya, yeah, oke, okay, yeah. Bapak Toton. Alhamdulillah. Pak, cuaca hari ini cukup panas ya, Pak? Iya, yeah, panas ya. Panas banget. Aduh. Basah, ya, Pak? Nggak basah. Nggak basah, terus terang. Terus terang. Mantap. Jujur. Nggak panas ya, Pak? Alhamdulillah. Jujur yang penting, Pak. Daripada nggak jujur, kan, gitu. Berarti Pak Toton ya, Pak? Iya. Nah, Pak Toton, ini katanya mau dijual? Iya, mau dijual. Serius? Serius. Oke, ini mobil apa ini, Pak? Carry. Carry sebelah sini, Pak. Carry. Carry apa, Pak? Carry apa namanya? Carry apa maunya? Carry ya. Suzuki Carry gitu. Suzuki ya. Carry. Iya. Carry apa, Pak? Carry extra. Carry extra mana? Ini Bapak yang punya, aku enggak tahu ini carry apa. Oke, berarti baru setahun sih. Oh, baru setahun. Setahun okay. Kurang itu. Baru setahun kurang. Oke, okay, berarti carry extra tahun berapa, Pak? Tahun 2002. Tahun 2002. Ya. Oke. Okay. Nah, Pak, untuk pajak jalan enggak ini? Jalan, jalan. Pajak jalan. Jalan. Oke, okay, pajak jalan, surat-surat lengkap? Lengkap. STNK BPKB ada? Ada. Oke, okay, mantap. Oke, ini Pak, untuk kondisinya boleh dijelasin, Pak? Apanya? Untuk kondisi mesin. Mesinnya bagus, mesin bagus. Bagus, mesin. Bagus, ya, oke, bagus. Mesin aman, cakep. Siap luar kota, Pak? Siap, siap. Oke, siap keliling Nusantara? Siap, oke. Itu. Siap ke bengkel? Nggak siap. Oh, nggak siap ke bengkel, lihat ke situ. Siap, nggak siap ke bengkel, Pak. Berarti siap luar kota, ya, iya. Oke, siap. Siap mudik. Siap. Oke, cocok untuk keluarga besar ya, Pak, iya, ya. Oke. Nah, Pak, berarti ini mesin aman ya? Aman, aman. Oke. Nah, Pak, langsung saja nih kita lihat nih, Pak, untuk kondisi eksteriornya, Pak. Boleh dilihat, Pak? Untuk kondisi bodi, Pak. Ini gimana, iya, Pak? Untuk bodi ini warna asli warna biru, Pak? Iya, warna ini, biru. Ini warna biru? Iya, ya. Ini atasnya juga biru cuma, biru. Ini cat ori apa udah dicat lagi, Pak? Udah cat lagi di sananya gitu. Udah lihat tuh. Ya. Berarti udah dicat lagi ya, tapi rapi, Pak. Iya, rapi. Ya. Oke, enggak ada dempulan, Pak? Enggak ada. Oke, sebelah ya. Sini, Pak, coba yang di sini juga enggak ada dempulan juga, Pak? Enggak ada. Oke. Berarti masih ngaleng ya, Pak ya? Iya, ngaleng, ya. Masih ngaleng? Iya. Kaleng apa, Pak? Kaleng apa? Kaleng susu. Susu. Susu apa? Susu ibu. Oke. Pokoknya cat aman ya. Cat aman. Cat aman. Nah, untuk kondisi ban gimana ini, Pak? Kondisi bannya, Pak? Ya bagus itu. Bagus ya. Iya, bagus itu. Ban bagus. Bagus. Okay. Semuanya aman. Aman, aman. Ban serep? Ada. Ban serep ada? Ada, iya. Oke. Okay. Aman juga ban serep. Aman. Kan? Oke, okay. Pokoknya siap. Jarak jauh juga, Pak. Iya, siap kirim ke Surabaya juga. Iya, siap itu. Berarti aman ya? Aman, iya. Perjalanan jauh. Iya, aman. Oke, untuk bagian belakang, oh ini, Pak. Untuk bagian belakang gimana, Pak? Wah, masih rapi ya? Bagian iya, masih rapi. Lampu-lampu ya. Juga masih ini iya. Terang? Iya, terang, iya. Knalpot ini udah racing, Pak? Udah. Oh, knalpotnya udah racing ya, teman-teman. Oke. Ini Bapak Tonton tuh. Jadi dia tuh pemilik ini ya, tambal ban ya, Pak ya? Iya, tambal ban bengkel motor. Kecil-kecilan motor gitu. Ya. Tadinya ini mobil ini buat apa nih, Pak? Ya biasa untuk belanja. Belanja apa? Motor. Belanja
bensin, alat-alat owner dia. Owner dia. Iya, untuk motor. Bensin gitu ya. Cukup lumayan lah untuk usaha ya, Pak. Iya. Oke. Nah, Pak, boleh dilihat nggak nih, Pak, untuk kondisi interiornya? Untuk itu bagian depan boleh dibuka, Pak? Iya, buka. Coba. Oke. Nih, Pak, untuk kondisi backlighting gimana nih, Pak? Ini. Masih kena bagus, bagus ya. Berarti ini belum ada ini ya, Pak? Belum. Robek-robek ya? Iya, belum. Masih rapi. Iya, iya. Masih rapi. Untuk dashboard gimana ini, Pak? Masihnya. Untuk bagian dashboard gimana ini? Ya itu rapi itu, rapi bagus ya. Nggak ada yang retak, Pak? Nggak ada. Oke, AC itu ada. AC itu. AC-nya AC apa nih, Pak? AC gelembung. Iya, AC yang gelembung. Oh, ada kipasnya ya? Nah, kipas. Mantap, udah ada kipasnya, teman-teman. Kipas. Dua lagi kipasnya ya? Iya. Oke. Untuk setir juga masih rapi ya? Iya. Ya. Jok gimana nih, Pak? Kondisi jok? Ya masih ini aja bagus itu, bagus. Belum ada yang robek juga ya? Masih bawaan ini ori? Iya, bawaan. Masih original. Oke, untuk lantai, Pak, gimana, Pak? Aman? Aman, ya. Enggak ada itu. Oke. Kaki-kaki? Ya, aman itu ada. Enak, kaki-kaki? Enak, kaki-kaki? Ya, enak, nah. Ya. Mantap, kaki-kaki aman ya. Pokoknya siap cek, Pak. Iya. Boleh bawa bengkel? Boleh bawa bengkel? Bawa bengkel ke sini? Iya, boleh. Boleh, bawa checker? Boleh. Nanti cek sepuasnya ya, Pak, ya. Oke, cek sepuasnya. Nego sambil ngopi, sambil kenyang. Oke, Pak. Ini berarti untuk bagian pintu tengah. Oh, ini pintunya ada juga, Pak, di sini ya, Pak? Berarti ada. 5 ya? Iya. Oke, kita buka yang sini aja dulu, Pak. Iya, buka. Oke. Waduh. Aduh. Oh, rapi. Enak banget ini. Udah kayak mobil ini, Pak. Mobil... Pajero. Pajejet di jero. Pajejet di jero. Backlighting gimana nih, Pak? Backlighting gimana? Bagus. Rapi juga. Ya. Oke, backlighting aman, teman-teman. Nah, untuk jok juga? Aman. Itu. Masih rapi, Pak, ya? Masih rapi. Jok masih rapi. Plafon, Pak? Masih bagus itu. Berarti nggak harus di salon lagi? Enggak. Plafon aman. Oke, karpet juga. Wah, rapi. Ini mah udah siap mejeng, Pak, ya? Oke. Siap mejeng. Boleh dilihat nggak untuk pintu belakang, Pak? Ya, boleh. Ini banyak pintunya, Pak. Kayak Doraemon, pintu ajaib. Oke, nah. Oke, Pak. Ini untuk kondisi backlighting gimana nih, Pak? Bagus, ada bagus. Masih rapi juga, backlighting masih rapi. Oke. Nah, untuk jok juga. Ya, masih bagus. Normal dua-duanya, Pak, ya. Oke, rapi. Rapi. Wah, ini siap untuk mudik, Pak. Iya, siap mudik. Oke, bensin irit. Irit. Ini ban serep ada, ya? Ada. Oke, dongkrak kunci lengkap, Pak? Ada. Oke. Dongkrak kunci lengkap, kayak ini juga apa namanya? Ban serep juga lengkap ya, teman-teman ya. Berarti ini mobil siap luar kota, pokoknya aman ya. Oke, cakep. Nah, Pak, ini mobil nyala enggak? Nyala enggak ini mobil? Ya, nyala. Coba boleh bilang enggak untuk kondisi mesinnya seperti apa? Boleh buka mesinnya? Iya, boleh. Oke, biar tidak penasaran nih untuk teman-teman, kita cek untuk kondisi mesinnya ya, teman-teman ya. Coba boleh dibuka, Pak, untuk kondisi mesinnya? Sebelah situ. Oh, sebelah sini ya. Oke. Okay. Kita buka. Nah, Pak, ini mati ya. Ini kondisi mesin mati. Kondisi mesin mati. Boleh dinyalain enggak, Pak? Boleh. Coba dinyalain, Pak. Apakah mesin ini akan cekur, teman-teman? Berarti mesin aman ya, Pak, ya? Aman, cekur ya? Aman, iya. Oke, okay. Aki juga normal. Aki normal. Oke, okay. Enggak ada oli netes, Pak? Enggak ada oli netes ya? Enggak ada itu. Oke. Nomor rangka, nomor mesin akur, Pak. Akur ya. Oke, mantap, mesin aman ya. Coba digas, Pak. Cukup, Pak. Oke, untuk mesin aman. Nah, aman nggak untuk harganya? Kita tanya nih langsung sama pemiliknya langsung, teman-teman ya. Kita coba tawar juga nanti. Nah, sebelah sini, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak. Sebelah sini. Biar teman-teman tahu nih pemiliknya langsung. Oke nih, Pak. Untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? 30. Serius? Iya, serius. 30 kemahalan, Pak. Bisa dinego, bisa. Tapi surat-surat lengkap ini? Lengkap. Serius? Serius. Oke, kondisi sih memang seger ya, teman-teman ya. Udah pintu 5 lagi, udah kayak Alphard gitu ya. Kalau nggak Pajero. Pajero. Iya, Pajero. Cukup untuk keluarga besar sih mobil kayak gini ya, apalagi yang mau pemula. 20 apa berarti 30 kalau saya tawar 20 juta udah gimana dikasih enggak buat teman-teman? Enggak dikasih. Udah 20 enggak. Juta. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Udah gini aja. 10 juta. Enggak dikasih. 20 juta enggak dikasih apalagi 10 juta.
Oke, 18 juta. Enggak. Udahlah 18 juta. Enggak. Ada bonus kah? Bonus ban lah. Enggak. Beli beli mobil bonus apa tuh? Ya kira dapat bonus apa kalau beli mobil? Dikasih apa? Gorengan. Belinya bensin ada. Oh, dikasih bensin. Itu ada bensinnya udah. Oh, ada bensinnya. Full bensinnya, Pak. Oh ya, full. Kalau dipulin. Pokoknya gratis bensin, Pak ya, dipulin ya. Itu kalau full. Pokoknya gratis bensin, teman-teman, beli mobil ini gratis bensin. 30 juta udah gini aja kalau saya tawar nih, kalau misalkan dikasih 23 juta gimana? Enggak bisa. Udah 23. Enggak bisa. Udah 23 ini. Enggak bisa. Mesin cegur. Oke, pajak jalan ya. Iya. Plat habis 2027. Ya. Harga habisnya berapa lah buat teman-teman langsung? Harga itunya, habisnya. Lepasnya. Pas berapa? 28. 28. Udah gini aja. Kalau misalkan dikasih enggak ini 27. Enggak bisa, 28. Serius? Iya, serius. Deal? Iya. Bungkus? Iya. Bungkus? Iya. Bungkus. Oke, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berniat nih Suzuki Carry Extra tahun 2002 untuk teman-teman langsung saja jika kalian berminat untuk OTR-nya cuma 28 juta untuk teman-teman langsung saja jika kalian berminat kalian langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu. Iya, sukses selalu. Oke, untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.